Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, dan TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku busnya untuk mengangkut relawan telah disabotase. Terkait dengan hal ini, TKN Prabowo Gibran justru merasa heran. Bahkan mereka menduga bus dari kedua kubu tersebut memang belum dibayar. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Nusron Wahid pada Rabu, 31 Januari 2024. Ia mempertanyakan siapa yang ingin menyabotase bus untuk Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud. Nusron pun menduga, kedua kubu itu memang belum membayar busnya lalu mengaku seolah-olah menjadi korban sabotase. Ia mengaku dari pihaknya pun merasa kesulitan untuk memesan bus. Nusron menduga karena armada bus sudah banyak yang diboking oleh orang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.